Hello guys, hari ini saya akan memperkenalkan Mercedes AMG C63S Coupe. Ini adalah engine V8 yang siap lagi built-in dengan bi-turbo. Mari kita tengok cara tukar bateri untuk Mercedes C63S ini. Untuk model ini, bateri adalah kat belakang boot. So, naikkan carpet. Kita boleh nampak bateri ini adalah saiz DIN 80 AGM. Okay, sediakan bot 13 dengan extension dan ratchet. Kita start longgarkan bracket screw. Seterusnya, ambil keluar bracket nut 13 dan kita boleh cabut keluar ini bracket. Dan kita boleh nampak ini bracket adalah siap diikat dengan tali. Okay, so kita letak kat belakang. Sediakan T10 ke atau box 10 mm. Bukakan terminal negatif dulu. Ini adalah untuk mengelakkan lalu pintas current. Dan diikuti terminal positif. Sama punya prosedur, kasih longgarkan 10 mm screw. Pegang bateri handle sekarang dan pastikan kabel dan wayar terminal tak ada sangkut ke atas. Sekarang bateri sudah boleh dikeluarkan. So kali ini saya akan pasang brand Watas Sewer AGM Dynamic saiz DIN 80. Masukkan bateri ke dalam dan saiz dia memang fit untuk saiz DIN 80 saja. Okey, sekarang masukkan terminal positif. Pastikan sudah duduk dalam. Dan negatif. So sekarang masukkan bracket. Pastikan bateri duduk ketat dan tali ini double confirm check. Mari kita cuba start engine. Tiada warning light keluar ke dashboard meter dan electrical system berjalan lancar. Power window fully function dan radio screen pun berfungsi.